Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalan di Yulia Fatimah YouTube channel. Hai, hello guys. Baiklah, di video kali ini di sini aku bakal bikin video yang cukup berbeda karena di sini itu aku bakal ngasih ke kalian, dan ini kabar gembira banget buat kalian yang jarang banget ngasih profile di WhatsApp kalian. Jadi di sini aku bakal ngasih tutorialnya gimana caranya kita mendapatkan profil WhatsApp yang benar-benar estetik dan itu bagus banget dan wajib banget untuk kalian coba. Nah, contohnya itu kayak gini nih ya. Nah, baiklah, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Nah, dan di sini teman-teman, kita cuma butuh satu aplikasi yang namanya Pinterest. Kalau misalkan kalian nggak punya, kalian langsung masuk aja ke Google Chrome ya. Nah, dan di sini aku bakal langsung ketikin aja profil WA ataupun WhatsApp yang estetik. Nah, dan ini dia teman-teman, langsung muncul apa yang kalian pengen, ya, yang kalian search itu. Nah, dan sini kalian bisa banget untuk memilih profil yang menurut kalian paling lucu dan pengen banget kalian cobain, biar profil WA kalian itu kayak nggak bosen-bosen gitu ya, kayak misalkan tampilannya biasa tapi sekarang tuh kayak lebih estetik gitu. Nah, caranya itu gampang banget. Kita kalau misalkan kayak pengen nyimpen tuh, kalian tinggal ketikin titik di bawah itu dan kemudian simpan gambar. Nah, dan teman-teman, kalian juga bisa scroll ke bawah untuk mendapatkan profil WhatsApp yang lainnya yang di sini itu jadi rekomendasi ataupun mungkin ada kemiripan dengan profil sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, kalau di sini tuh sangat bermacam-macam banget. Ada yang kayak pakai masker kayak gitu. Nah, kayak gini contohnya. Nah, itu lucu banget ya. Dan kalian scroll ke bawah itu ada yang juga sama-sama lucu-lucunya dan juga tema-temanya benar-benar kekinian dan estetik banget. Jadi warna brown yang misalnya kalian pengen cobain juga di situ banyak banget. Kalian tinggal langsung scroll aja ke bawah, nyari-nyari yang menurut kalian paling bagus dan juga paling cocok buat jadiin profil WhatsApp kalian. Nah, dan itulah tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe juga ya. Dan aku akhiri, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.